Tuli Duyung ini langsung bucin banget pas ngelihat ada manusia ganteng depan matanya dia. Dia pun langsung pingin berdandan. Akhirnya dia masuk kembali ke air dan dia langsung ke lemari dia supaya dia bisa berdandan dengan cantik. Bahkan pas udah cantik, dia langsung keluar air dong. Ternyata kalau dia keluar air bentar aja dan kakinya udah kering, dia bisa merubah siripnya dia menjadi kaki biasa. Awalnya dia susah banget berjalan dengan kaki biasa itu, tapi karena dia udah terlalu bucin, dia pun berusaha supaya cowoknya itu bisa melihat dia. Si cowok yang melihat Putri Duyung tuh cakep banget langsung suka dong. Dan ketika si cowok ngajak dia berenang bareng, tiba-tiba dia ngeliat kakinya berubah menjadi ekor Putri Duyung. Si cowok pun langsung jijik banget dan ketakutan, tapi Putri Duyung masih gak sadar kalau cowoknya udah ilfeel sama dia. Cewek ini lagi mau kuese, tapi pas dia lihat ke atas, tiba-tiba ada yang menggeliat-geliat dan langsung jatuh ke arah dia. Awalnya dia bingung banget, ternyata itu adalah gurita yang langsung memakan kepalanya dia dong. Dia pun langsung telepon tim keamanan karena dia merasa wajahnya dihisap sama gurita tersebut. Akhirnya tim keamanan langsung masukin wajah dia ke air sehingga gurita itu bisa melepaskannya. Dia pun bingung banget kenapa gurita itu bisa menyelinap di atap dan langsung jatuh ke mukanya dia. Untungnya tim penyelamat gercep banget untuk membantu dia dan semenjak saat itu dia jadi takut ke WC. So, kalau kalian ke WC, lihat-lihat ke atas ya, jangan sampai hal ini terjadi. Setiap cowok ini pegang jerawat akan muncul uang yang banyak banget di depan dia. Akhirnya dia pikir ini saatnya dia menjadi sultan nih. Dia langsung dong pegang lagi jerawatnya, pegang lagi sehingga duit yang di depan dia tambah lama tambah banyak. Tapi saat dia ngeliat ke mukanya, ternyata jerawatnya mulai numbuh lagi dan banyak banget. Akhirnya dia coba pegang jerawatnya lagi supaya dia tambah kaya. Tapi ketika dipegang, bener sih dia tambah kaya, tapi mukanya dia tambah jelek, bahkan badannya dia tambah memendek. Akhirnya dia memutuskan, gimana ya, aku harus pecahin atau aku harus pegang jerawatku. Pas dia mutusin dia harus pecahin jerawatnya, dia pun tampil normal lagi. Tapi dia kehilangan semua uangnya. Kalau kalian lebih pilih kaya atau jelek guys, komen ya. Cewek ini lagi di salon, tiba-tiba kepalanya membesar karena nyangkut di tempat pemanas rambut. Jadi awalnya cewek ini lagi ke salon seperti biasa, tapi tiba-tiba tempat pemanas rambutnya itu jatuh ke kepalanya dia. Sehingga kepalanya terhisap dan membuat kepalanya tambah lama tambah besar karena kepanasan. Akhirnya semua udah panik banget dan tim pemadam kebakaran cuma punya satu solusi, yaitu memotong pemanas rambutnya supaya pala dari cewek ini bisa keluar. Dan ketika palanya keluar, semua orang benar-benar shock banget karena palanya benar-benar membesar. Tapi untungnya dia dapat ditolong guys. Setiap cowok ini lagi mau mukbang, tiba-tiba ada pengemis depan dia yang pingin banget makanan dia dan itu ngebuat dia jadi gak nafsu makan. Dia pun selalu mengusir pengemis itu yang ada di depan tokonya, bahkan kadang-kadang dia siremin pengemis tersebut pakai tepung. Tapi suatu hari pengemis itu hilang dari depan tokonya dan dia jadi penasaran kemana pengemis itu pergi. Bahkan dia mencoba untuk ngecek CCTV di depan tokonya dan ternyata dia ngelihat ada orang mau nyolong tokonya tapi dibantu sama pengemis tersebut. Tapi hal itu membuat si pengemis jadi terluka dan bos ini jadi merasa bersalah banget. Bahkan setiap hari dia menunggu pengemis itu kembali berharap dia itu masih hidup. Tapi sayangnya pengemis itu gak pernah datang lagi. Setiap ngelihat ada pengemis minta makan, cewek ini selalu dipaksa sama malaikat untuk membagikan makanannya. Awalnya dia gak mau sama sekali karena dia itu pelit banget, tapi tetap aja malaikat baik ini mempengaruhi cewek ini untuk berbagi. Akhirnya dia membagikan satu kentang ini untuk pengemis yang kelaparan. Tapi menurut malaikat itu tuh masih kurang, dia harus membagi semuanya. Dia pun akhirnya mencoba untuk ikhlas membagikan semua makanan dan minuman favoritnya ke pengemis itu. Tapi tiba-tiba pas dia pulang, dia merasa dia itu pingin memberikan lebih untuk pengemis ini. Bahkan dia memberikan semua uang, HP, dan semua hartanya. Dan akhirnya dia jadi gak punya apa-apa dong. Karena beliin mainan untuk anaknya doang, ibu ini langsung masuk penjara. Bahkan mainannya disita sama polisi. Jadi ibu ini benar-benar selebew banget. Dia itu pingin banget beliin mainan karena dia pingin menjadi ibu terbaik untuk anaknya di hari Natal. Tapi ternyata di tempat mainan itu lagi rebutan sama ayah dan ibu lainnya yang pada selebew juga. Bahkan akhirnya si ibu menemukan boneka terakhir di tempat itu tapi diambil sama orang. Dia pun kesel banget karena bonekanya diambil. Dia langsung semprot dong mata orang itu supaya orang itu memberikan bonekanya ke dia. Bahkan di situ ada Santa yang minta boneka tersebut juga langsung disemprot matanya sama ibu itu. Akhirnya hal itu membuat si ibu ditangkap polisi karena mengganggu keselamatan orang-orang yang ada di sana.
Koki ini lagi lomba masak di TV dan dia harus masak 6 menit doang. Tapi pas dia lagi asik-asikan, tiba-tiba kuenya itu meledak dong. Dan pengocok kuenya, tiba-tiba bajanya kena ke dalam hati cowok ini dan menusuk dia sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Tim pemadam kebakaran pun langsung membantu cowok ini untuk ke rumah sakit, tapi ternyata dia gak diizinkan masuk sama dokter. Bahkan dia itu dihina sama dokter karena dianggap dia itu tim pemadam kebakaran yang gak ngerti apa-apa soal pertolongan pertama. Cuman dia memaksakan, dia mau membantu orang itu sampai orang itu bisa hidup dengan normal. Dan ternyata tim pemadam kebakarannya lebih pintar daripada si dokter dan bisa menyelamatkan cowok ini. Itu ngebuat si dokter akhirnya jadi malu banget. Tapi untungnya kue yang tadi dibikin sama Koki ini masih bisa dijual loh guys. Makhluk ini panik banget karena tiba-tiba matanya dia hilang. Ternyata matanya pindah ke bokong dong. Jadi makhluk ini baru aja melakukan eksperimen di laboratorium. Pertama-tama dia bingung kenapa dia itu melihat tapi melihatnya gak ada di depan. Tapi pas dia baru ngeh kalau matanya dia kayaknya pandangannya tuh kebalik gitu. Dan dia baru sadar kalau matanya dia ada di bokong. Di situ dia mulai panik banget, tapi dia paniknya bukan karena matanya dibokong, tapi karena matanya itu masih buram. Dia pun mulai mencari tahu gimana cara matanya supaya bisa kembali normal, tapi akhirnya dia malah terjatuh dan hampir aja matanya tertusuk. Untungnya dia gak jadi menusukkan matanya, tapi tiba-tiba dia pun menemukan kacamata supaya pandangan dia itu jernih dan akhirnya dia malah suka walaupun matanya dia ada di belakang. Dan ternyata dari tadi dia heboh bukan karena matanya itu ada di bokong tapi karena matanya buram. Jangan pernah nekat nyolong duit milik pesulap walaupun duitnya banyak tapi kamu bisa dalam bahaya. Jadi di sini ada pencopet yang demen banget nyolong duit orang. Nah, yang pertama dia nyolong duit pesulap ini yang lagi tidur. Tapi pas dia coba-coba ngorek-ngorek kantongnya, ternyata cuma ada alat-alat sulap doang. Sampai tiba-tiba ada satu duit yang keluar, tapi sayangnya si maling malah masuk ke dalam kantong si pesulap. Ternyata si maling ini malah dijebak sama pesulapnya guys. Dan ketika si maling pikir kalau dia berhasil nyolong si pesulap tersebut, dia malah ada di dalam pertunjukan pesulap itu dan dia langsung ditangkap di depan semua orang. Malu banget ya. Setiap bocil ini dimintain makan di sekolah, dia selalu dipengaruhin sama malaikat jahat dan malaikat baik. Jadi setiap bocil ini makan, ada satu temen yang selalu mintain makanannya dia terus. Nah, malaikat baik suruh dia kasih makanannya, tapi malaikat jahat bilang jangan, kalau enggak dia keterusan minta-minta terus. Akhirnya dia ikutin malaikat jahat dengan memberikan makanannya. Tapi sengaja tangannya disangkutin kayak gini supaya dia enggak berani minta-minta lagi nantinya. Kalau kalian punya nggak teman di sekolah yang sering banget minta makanan atau bekal kalian, komen ya.